Dan aku coba cek ya guys di akun TikTok aku. Nah ini followersnya udah masuk, yang awalnya cuma 7.395 dan sekarang menjadi 7.492. Hai guys, welcome back channel Twin Tutorial. Dan pada kesempatan kali ini aku mau bahas kembali ya guys, yaitu cara mendapatkan like TikTok, yaitu dengan dua cara. Nah pertama ini aku akan bahas secara gratis. Nah kemudian berbayar ya guys. Nah tapi jangan khawatir ya, meskipun berbayar ini tuh sangat murah banget dan dijamin nggak bakalan menguras kantong kalian. Oke, dan seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya, let's go. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan di sini, kita membutuhkan yang namanya aplikasi Followers Funline. Nah, kalian harus mendownloadnya dulu di aplikasi Play Store ya guys. Nah, kalau udah tampilan awalnya bakalan seperti ini. Nah, di sini kita coba klik akun. Nah, ada beberapa pilihan ya guys untuk mendapatkan koin, karena di sini tugasnya cuma untuk mengumpulkan koin aja. Nah, ada membeli koin, harian cek, koin beruntung, mengikuti dan suka. Nah, untuk harian cek ini kalian setiap harinya itu harus mendaftar. Nah, kalau udah kita itu akan mendapatkan 30 koin sampai seterusnya ya guys, sampai hari ke-7 yaitu 150 koin. Nah, kemudian kita ke koin beruntung. Nah, di sini tugas kita hanya memutar-mutar ataupun mengklik ke koin ini ya guys. Nah, kita akan mendapatkan 50 koin sampai dengan 300 koin. Nah, buat kalian yang belum mempunyai akun, nah ini kan aku udah daftar ya guys, kalian klik aja akun. Nah, kemudian di sini kalian tinggal tempel aja username nama akun TikTok kalian, tepatnya di bawah foto profil kalian ya guys, tinggal disalin aja. Nah, kalau udah tinggal dimasukkan di sini, kemudian klik memulai. Nah, pastinya kalau udah berhasil, nama akun kita akan ada di aplikasi ini. Nah, untuk cara selanjutnya kalian bisa klik mengikuti ataupun klik suka. Nah, untuk mengikuti ini di sini kalian disuruh untuk membuka TikTok ya guys, dan disuruh untuk menyukai beberapa pengguna. Untuk selanjutnya di sini kalian disuruh menginstal sebuah aplikasi, nantinya kalian akan mendapatkan 50 koin ya guys. Nah guys, setelah aku mendownload aplikasi tadi, aku mendapatkan 50 koin, yang awalnya 23 sekarang jadi 73. Lanjut kita untuk menukarkan followers TikTok ya guys. Nah, kita klik aja TikTok. Nah, kalau kalian pilih viewers, pilih like, tinggal pilih aja. Nah, di sini aku akan pilih followers ya guys. Nah, di sini ada beberapa jumlah koin ya guys, ada 60, 300, 1000. Nah, sesuaikan aja sesuai jumlah koin yang kalian punya. Nah, di sini kan koin aku 73. Nah, aku akan klik yang 60 ini ya guys. Lanjut kita klik yang ini ya guys. Nah, ini sudah sukses. Tinggal kalian cek aja followersnya masuk atau tidak ya guys. Nah, di sini aku mau memperkenalkan suatu leadership yaitu jppedia.com. Nah, ini adalah social media marketing atau SMM panel terbaik dan tercepat se-Indonesia ya guys. Nantinya kalian ketikkan aja di pencarian di Chrome jppedia.com, ataupun nanti aku akan menaruh link website-nya di deskripsi box video aku, jadi kalian tinggal mengkliknya aja. Nah, buat kalian yang baru masuk ke situs resepnya ini, kalian harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ya guys, agar nanti kalian bisa mendapatkan layanan-layanan yang disediakan di website-nya ini. Nah, kita langsung aja klik daftar. Nah, kemudian kita disuruh konfirmasi email, nama lengkap, username, password, dan konfirmasi password ya guys. Nah, ini aku udah ngisi data. Nah, jadi seperti ini ya guys pengisiannya, simple banget. Kalau udah kita klik saya bukan robot, kemudian saya setuju. Nah, kalau kalian udah punya akun tinggal klik masuk aja. Nah, di sini aku baru pertama kali, jadi aku klik daftar. Langsung aja, nah, isi nama belakang kalian yang udah kalian daftarkan tadi ya guys. Kemudian kita klik aja 0.
Yes, ini aku udah berhasil masuk ke situs websitenya jppd.com dan nantinya aku akan memberitahu caranya, gimana sih cara untuk melakukan deposit ataupun melakukan pemesanan. Oke, langsung aja kita klik segitiga yang berada di pojok kanan atas, kemudian klik deposit, deposit baru. Nah, di sini ada tipe dua deposit ya guys, deposit secara otomatis dan manual. Nah, kita pilih yang otomatis aja. Kemudian jenis pembayarannya ada melalui bank dan pulsa. Di sini untuk memudahkan aja, aku pilih yang bank transfer. Kemudian kita pilih untuk metode pembayaran. Nah, ada beberapa macam ya guys untuk metode pembayarannya. Ada melalui bank BRI otomatis, melalui Dana, OVO, bank BCA. Nah, di sini aku pilih yang bank BRI aja ya guys. Nah, kemudian kita isi jumlah deposit. Aku akan isi 10.000 karena di sini minimal depositnya cuma 10.000 ya guys, murah banget. Nantinya saldo yang kita dapat menjadi 10.700. Nah, di sini juga ada informasi loh guys. Nah, kalau kalian masih bingung untuk cara melakukan pembayarannya, kalian bisa membaca sendiri untuk infonya. Nah, kalau udah kita klik submit. Nah, tinggal melunasi aja pembayarannya ya guys, dengan cara kalian transfer aja ke nomor rekening yang sudah disediakan. Dan jangan lupa memasukkan nomor 3 digit di belakang angka untuk jumlah transfernya ya guys, biar mudah dikonfirmasi oleh admin. Nah, ini setelah aku cek ya guys, nah ini saldo aku udah masuk sesuai dengan deposit yang saya ajukan tadi. Nah, lanjut kita ke cara selanjutnya ya. Kita klik segitiga yang berada di pojok kanan atas, kemudian klik pesan, kemudian pesanan baru. Nah, di sini kita scroll aja sampai menemukan followers TikTok, karena aku akan mau menambahkan followers TikTok ya guys. Kita klik yang pengikut TikTok, kemudian kita pilih layanannya. Di sini ada banyak banget ya guys pilihan layanannya. Ada yang no refill dan ada yang refill sampai 30 hari. Dan harganya pun bermacam-macam ya guys. Ada yang cuma 33.000, ada yang 100 lebih. Nah, kalian tinggal pilih aja sesuai budget kalian. Nah, aku akan pilih TikTok follower server 3 yang bergaransi 30 hari ya guys. Kemudian di sini untuk minimal pesanan 5 dan maksimalnya 100.000. Nah, kemudian kita isi jumlah sasaran dan jumlah pemesanan. Nah, untuk sasarannya ini kalian tinggal salin aja nama pengguna TikTok kalian. Nah, kita isi jumlah pesanan dulu ya guys. Nah, aku akan coba order 90 followers dengan total harga 9.000 sekian karena saldo aku cuma 10.000 ya guys. Nah, di sini aku akan mencetokkan cara menyalin nama pengguna, yaitu tepatnya di bawah foto profil. Nah, kalau udah kesalin kayak gini, kita kembali ke webnya dan kita tinggal tempel aja link yang udah kita salin tadi ya guys. Nah, di sini ada informasi cara melakukan pemesanan. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa membaca sendiri ya guys untuk informasinya. Oke, pastikan sudah benar semua. Kalau udah benar, kita klik kirim. Nah, ini pesanan aku berhasil ya guys dibuat. Jadi tinggal tunggu aja sampai benar-benar followernya itu masuk ya guys. Dan aku coba cek ya guys di akun TikTok aku. Nah, ini followersnya udah masuk, yang awalnya cuma 7.395 dan sekarang menjadi 7.492 ya guys, masuk secara keseluruhan. Jadi ini tuh bisa terbukti bisa menemukan follower secara cepat dan instan dan pastinya aman ya guys. Jadi tunggu apa lagi, buruan di order. Dan kita coba cek di webnya jppedia.com dan ini saldo aku udah berkurang ya guys, karena aku tadi udah pakai buat order dan udah berhasil masuk juga di webnya jppedia.com. Selain bisa menaikkan sosial media sendiri, juga bisa untuk usaha sampingan loh, seperti bisa dijual lagi. Dan cara menjualnya misal tuh kalian tawarin ke teman ataupun dipromosiin lewat sosial media. Nah, ntar kalau ada yang mau beli lewat kalian, bisa ditargetin lewat websitenya ini ya guys. Dan buat kalian yang mempunyai kendala mengenai deposit ataupun pemesanan, kalian bisa langsung aja menghubungi kontak admin ya guys. Nantinya aku akan menaruh kontak adminnya di deskripsi box video aku, jadi kalian tinggal menghubungi aja ya. Oke, dan lebih jelasnya lagi buat kalian semua yang menyukai video aku, jangan lupa dukung terus dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.